Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada kru EDD dan KPSS khasnya kerana penganjuran International Conference of Innovation Intelligence Sharing ni in Revolution Education Industry 4.0 2020 ya. Atau short formnya IISREI 4.0 2020. So selamat datang kepada semua pembentang dan juga peserta untuk slot 3 ini dan diharap sudah bersedia. Jika sudah bersedia dengan segala hormatnya, kita nak jemput Cikgu Jaiton, Cikgu Jaiton binti Bangau iaitu dari SMK Putatan. Jadi beliau akan memberi tumpuan tentang subjek sejarah itu meningkatkan kemahiran penulisan esei sejarah menggunakan teknik Nobel Stroke. Dipersilakan Puan Jaiton. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Jaitun binti Banggu, guru akademik sejarah dari Pusat Tingkatan 6 SMK Putatan akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya meningkatkan kemahiran penulisan esei sejarah menggunakan teknik Nobel Stroke. Sebagai pengenalannya, untuk pengetahuan semua, subjek sejarah di peringkat STPM merupakan subjek elektif dan bukannya subjek wajib seperti di STM. Untuk peringkat STPM, subjek sejarah jantung ataupun untuk pelajar mendapat keputusan yang baik adalah berdasarkan kepada esei pelajar berkenaan. Format sebenar STPM, esei sejarah ialah terdiri daripada intro. Intro adalah pengenalan. Isi atau fakta itu mesti ada ayat fakta, iaitu ayat fakta contohnya seperti satu ayat fakta contoh ciri-ciri kerajaan maritim di Portugal, contoh ciri kegiatan ekonomi itu merupakan ayat fakta. Ayat fakta itu kita perlu huraikan, pelajar itu perlu huraikan apa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maritim di Portugal. Selepas dihuraikan, pelajar perlu memberi contoh. Lepas contoh, kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil itu adalah penegasan. Tetapi pelajar tidak boleh menulis kesimpulan kecil. Tetapi hanya menulis sebagai penegasan, isi berkenaan, dan seterusnya adalah kesimpulan. Inilah format sebenar esei untuk subjek sejarah. Okey, untuk refleksi kajian saya, saya melihat daripada masalah kenapa markah esei pelajar ini lemah adalah disebabkan oleh kemahiran pelajar-pelajar itu sendiri. Di mana apabila saya mengarahkan pelajar untuk membuat nota sendiri, kreativiti sendiri, ada nota pelajar ini tidak menepati ataupun hanya buat begitu sahaja. Maksudnya tiada huraian, tiada contoh. Di samping itu juga, markah esei pelajar ini lemah disebabkan penguasaan pelajar. Apa yang dikatakan penguasaan pelajar yaitu ada pelajar dia hanya mengetahui isi sahaja. Contohnya tadi sebagai saya beri contoh kegiatan ekonomi untuk masyarakat maritim di Portugal. Ini adalah sejarah dunia semester 1 untuk sejarah STPM. Jadi pelajar tidak, seterusnya pelajar tidak memberi huraian yang tidak tepat. Apabila huraian tidak tepat, maka di sinilah markah esei pelajar itu lemah. Jadi fokus kajian saya pada pagi ini ialah untuk menghasilkan esei sejarah yang betul, tepat dan berkualiti. Berkualiti dan menepati format sebenar STPM. Yaitu format sebenar STPM seperti yang saya nyatakan tadi, ada intro, ada isi dan ada kesimpulan. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian saya. Objektif kajian saya terpadu pada dua, yaitu secara umum dan secara khusus.
Secara umumnya ialah objektif saya ini adalah untuk meningkatkan prestasi pencapaian subjek sejarah untuk sijil tinggi pelajaran Malaysia untuk SPM. Dan khusus, secara khususnya objektif kajian saya ini adalah untuk meningkatkan teknik dan olahan ayat dalam perenggan esei dengan menggunakan teknik Noveso. Dan seterusnya, objektif khusus saya ialah agar pelajar dapat menguasai format esei sebenar subjek sejarah untuk STPM seperti yang saya terangkan tadi, ada intro, ada isi dan juga ada kesimpulan. Sasaran kajian saya adalah 15 pelajar kelas syariah kohort 7 semester 1 yang merupakan STPM 2019. Di mana pelajar ini dalam kelas ini ada seramai 24 orang dan ramai yang telah mendapat tempat di universiti. Seterusnya, pelaksanaan kajian saya, bagaimana saya mengumpul data-data, yaitu yang pertama adalah melalui pemerhatian. Melalui pemerhatian yaitu saya mengarahkan pelajar saya untuk membuat nota mengikut kreativiti mereka sendiri. Selepas itu saya akan memeriksa latihan pelajar, seterusnya mengadakan ujian pra dan seterusnya mengadakan ujian pasca. Cara pelaksanaan ialah saya memberikan contoh nota bestari untuk pengetahuan semua. Apakah itu teknik Noveso? Teknik Noveso ini adalah akronim daripada nota bestari, intro dan kesimpulan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana nota bestari. Okey, nota bestari ini saya akan tunjukkan kepada pelajar macam mana nota bestari itu. Dan seterusnya saya akan memberi pelajar itu topik tajuk. Yaitu saya mulakan tajuk seperti yang mula saya tadi, yaitu masyarakat maritim di Portugal. Selepas itu, pelajar akan membuat nota bestari seperti contoh yang saya berikan tadi. Di mana nota bestari itu ada intro, ada isi dan fakta dan ada kesimpulan. Dan selepas itu nota bestari ini akan dipersembahkan kepada esei lengkap. Dan di sini pelajar guru akan membuat semakan untuk penambahbaikan. Okey, hadirin sekalian, inilah nota bestari. Nota bestari ini dibuat di helaian kertas A4 dan semestinya kertas berwarna putih digalakkan sebab apabila pelajar buat menggunakan kreativitinya, iaitu ada yang menggunakan warna lain, jadi jelas kita akan lihat. Okey, nota bestari saya di atas itu ialah tajuk. Okey, tajuk seperti yang saya bagi contoh tadi, contohnya adalah masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16, abad ke-17. Ini merupakan salah satu tajuk untuk sejarah dunia semester 1. Okey, sebagai intro, sebelah kiri itu adalah intro. Intronya ialah pelajar akan respon kepada kehendak soalan dan seterusnya memberikan maksud dan di mana masyarakat maritim itu. Dan seterusnya, kalau kita lihat para hadirin sekalian, kita ada lihat tiga tajuk, yaitu kita boleh beri kepada ciri masyarakat maritim. Selepas itu kita boleh beri faktor kenapa wujud munculnya masyarakat maritim. Seterusnya ialah kita boleh melihat kepada impak, kesan daripada kemajuan masyarakat maritim ini. Jadi apa kelebihan nota bestari? Inilah nota bestari ini ya, di mana pelajar boleh menggunakan intro yang sama untuk semua topik yang tiga topik saya berikan itu. Yaitu ciri, sebab kalau dalam soalan STPM hanya akan ditanya, yaitu contohnya huraikan ciri-ciri masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16-17, maka intro yang sama digunakan. Dan jika keluar soalan, huraikan faktor-faktor
kemunculan masyarakat maritim di Portugal, maka intro yang sama juga diberikan. Begitu juga jika soalan yang keluar adalah berkaitan dengan impact. Jadi itulah kelebihan nota bestari ini, tuan-tuan, hadirin sekalian, di mana pelajar saya boleh terus memberikan 3 topik dalam satu nota yang dikenali sebagai nota bestari. Kesimpulannya yaitu kita akan beri kesan keseluruhan, dan kesimpulan ini biasanya kita pelajar saya galakkan melihat ke depan, ke masa hadapan. Jadi hadirin sekalian, inilah nota bestari saya, di mana saya harapkan nota ini juga dapat digunakan untuk subjek-subjek lain. Okey, seterusnya. Ini adalah pencapaian kajian bagi peningkatan kualiti esei pelajar saya. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Ini adalah intro, kesimpulan dan seterusnya subtopik sama seperti yang saya terangkan tadi. Dan sekaligus dipersembahkan ke esei pelajar. Jadi ini memudahkan pelajar untuk mengingat isi atau fakta bagi setiap topik yang mereka belajar. Bukan itu sahaja tuan-tuan, puan-puan, kelebihan nota bestari ini juga di mana pelajar boleh dalam satu kertas itu dia boleh mengingat 3 sekaligus subtopik. Tapi apabila dipersembahkan kepada esei adalah mengikut satu-satu topik. Jadi ini sekaligus adalah kelebihan kepada nota bestari, yaitu nota bestari teknik Nobestrock, nota bestari intro, kesimpulan. Analisis pencapaian pelajar saya, kita boleh lihat grade pencapaian STPM. Semester 1 adalah seramai 36 pelajar telah mendapat A dan seterusnya 65 pelajar telah mendapat B dan seterusnya 49 pelajar mendapat C. Ini adalah keseluruhan pelajar di sekolah saya, ya. Tapi untuk kelas yang saya ajar, yang tadi saya bagi tahu yaitu kelas syariah, memang ramai yang mendapat A untuk keseluruhan. Jadi ini adalah ujian pra dan ujian pasca. Kita boleh lihat 70 hingga 100 markah, ujian pra hanya 20% dan ujian pasca telah meningkat kepada 13%. Begitu juga 40 hingga 69 dan seterusnya 39. Ke bawah maksudnya yang gagal itu sudah berkurang. Ini adalah khas untuk kajian saya 15 orang pelajar. Okey, seterusnya para hadirin, sebagai kesimpulan dan cadangan kajian saya, di mana apabila pelajar menggunakan teknik ini, di mana teknik Nobestrock ini sampai hari ini saya gunakan kepada pelajar untuk belajar secara online. Saya akan bagikan contoh dan pelajar akan menghantar secara online dan saya akan semak. Telah memberi perubahan yang positif kepada pelajar. Dan sememangnya kami guru-guru sejarah di Pusat Tingkatan 6 SMK Petatan sememangnya menggunakan nota bestari ini di kalangan pelajar yang mengambil subjek sejarah dan telah memberi penguasaan topik atau tajuk kepada pelajar. Memudahkan pelajar untuk menguasai topik ini. Dan seterusnya, di mana meningkatkan keyakinan pelajar untuk membuat esei. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, jantung bagi keputusan pelajar ini bagi subjek sejarah adalah daripada penulisan esei. Seperti yang saya cakap tadi, haruslah menepati format sebenar STPM, iaitu ada intro, pengenalan, ada isi, ada huraian, ada contoh dalam isi dan seterusnya ada kesimpulan. Dan hadirin sekalian, di mana nota bestari ini boleh diaplikasi juga untuk subjek lain. Kira-kiralah untuk peringkat STPM ataupun peringkat SPM. Jadi untuk itu, apa yang inovasi yang saya buat ini daripada nota bestari ini, saya harap dapat memberi impak yang positif kepada para pendidik di seluruh Malaysia. Itu sahaja pementangan kajian tindakan saya, Zaitun Binti Bambu dari Pusat Tingkatan 6 SMK Putakan. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator saya, Puan Anita.
Ya, terima kasih kepada pembentang kita tadi. Moga kajian tindakan yang dia telah dia kongsi bersama tadi dapat membantu para guru sejarah tingkatan 6 khasnya dalam meningkatkan lagi teknik menguasai cara menjawab kertas sejarah STPM dengan jayanya. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak apa-apa soalan ke daripada para penonton ataupun siapa saja, dipersilakan. Mostly dalam chat ni kita dapat lihat semua faham dengan penjelasan cikgu. Okay. Oh, alhamdulillah. Okay, kalau macam tu saya nak tanya pendapat Puan lah. Adakah Puan percaya dengan aktiviti latih 2B dalam pengajaran Puan? Terima kasih. Okey. Maksudnya latih 2B, latih sebagaimana yang kita ketahui, latih 2B ini merupakan sangat penting kepada pelajar. Sebab latih 2B ini biasanya kita buat apabila selesai untuk satu-satu topik yang kita ajar. Okey, latih 2B ini tujuannya adalah untuk mengukuhkan penguasaan pelajar untuk satu-satu topik. Jadi nota besari ini juga merupakan salah satu sebagai pengukuhan untuk pelajar untuk mengingat satu-satu topik. Latih 2B itu sangat penting, terutamanya untuk subjek sejarah ni, di mana para pelajar sekarang menganggap subjek ini adalah subjek yang susah sebab perlu ingat. Tapi kalau ini kena dengan teknik, kena dengan dia punya strategi yang betul belajar sejarah. Belajar sejarah ini adalah satu yang sangat hebat sebab kita boleh mengetahui sejarah dunia. Semester 2 belajar sejarah Islam, semester 3 belajar sejarah Malaysia, sejarah Asia Tenggara. Kalau kita tidak belajar macam mana kita mau tahu? Jadi ini maksud saya sejarah ini memang saya memang sangat minat dengan subjek sejarah, Puan Anita. Thank you. Penjelasan adalah sangat jelas dan terang. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasihlah lagi kepada Puan Jaitun. Okay. Okay. Thank you Puan. Sama-sama Puan Anita. Okay. Kita akan tunggu lagi ya selepas ni. Pembentang seterusnya. Okey. Mewakili kumpulannya yang terdiri daripada ketuanya Dolly Rindon, Cikgu Zainal Sharif, kita akan menjemput Cikgu Nualiza Galib yang akan mengenengahkan satu inovasi dalam dalam pendidikan, iaitu penggunaan Keep the Bee Brothers dalam penguasaan bundar di kalangan murid sekolah rendah tahap 2. Dengan segala hormatnya, kita persilakan pembentang seterusnya, Cikgu Nualiza Galib. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada moderator Puan Anita binti Othman, pensyarah IAB Cawangan Sarawak. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir dalam pembentangan ini pada hari ini. Hari ini, saya Nualiza Galib akan membentangkan satu hasil inovasi yang telah kami jalankan 3 orang peserta dalam kajian ini, iaitu dinamakan sebagai Kit The Bee Brothers. Baiklah, kumpulan inovasi keuluan 2018 hingga 2019 ini adalah terdiri daripada bekas guru besar saya, Dolly Rindum, dengan Encik Zainal bin Syarif. Mari kita lihat apakah itu kit
the B brothers. Secara asasnya, tempoh kajian ini telah dijalankan selama 3 minggu dan sasarannya kepada 34 orang murid yang terdiri daripada tahap 2 dan isu yang telah dikenal pasti. Hasil daripada analisis item peperiksaan semester 1 2018 dan pemerhatian ketika PDPC dijalankan. Baiklah, seterusnya mari kita tengok isu yang telah didapati daripada pertama, kaedah PDPC yang kurang menarik dan menyeronokkan. Kedua, kemahiran bundar bagi murid tahap 2 masih rendah. Tahap penguasaan murid terhadap konsep bundar juga masih rendah. Oleh itu, objektif yang kami sediakan untuk kajian ini dan fokus kami adalah menyediakan aktiviti yang lebih mudah dan menyeronokkan melalui aktiviti hands-on. Jadi kami ingin melihat adakah benar kajian yang kami jalankan ini dan kit yang kami gunakan ini sesuai untuk digunakan sebagai menyeronokkan kepada murid-murid. Seterusnya, kedua, meningkatkan kemahiran murid untuk membundar sebarang nombor. Dan kami ingin melihat apakah ini benar bahawa dia akan meningkatkan kemahiran murid untuk membundar sebarang nombor. Ketiga, meningkatkan tahap penguasaan murid tentang konsep bundar dan adakah kit ini yang kami gunakan benar menunjukkan peningkatan tahap penguasaan murid tentang konsep bundar ini. Mari kita tengok kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang pertama adalah tahun 4, 12 orang. Tahun 5, 12 orang dan tahun 6, 10 orang, semuanya 34 orang. Kita tengok latar belakang kit ini. Pada mulanya, kit ini adalah menggunakan tangan. Ya, pada mulanya dia menggunakan tangan. Secara lisan dan isu yang didapati diatasi daripada pengenalan konsep bundar melalui aktiviti menggunakan tangan yang dinamakan sebagai bundar menunggang motosikal. Pengenalan konsep bundar dapat diperkenalkan kepada murid. Kemudian, bundar menunggang motosikal ditambah baik, ditukar kepada kad imbasan. Dan kad imbasan itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah kad imbasan yang kami gunakan. Kad imbasan yang kami gunakan untuk mencapai apakah benar dia ada peningkatan. Dua kad imbasan ini saya gunakan untuk mengenalkan konsep bundar kepada murid dengan lebih jelas. Mereka boleh pegang, mereka boleh tengok nombor, mereka boleh gunakan untuk mengenali konsep bundar itu. Dan akhirnya isu yang dapat diatasi apabila menggunakan kad imbasan ini. Pengenalan konsep bundar dan kemahiran membundar itu sendiri telah meningkat di kalangan murid tahap 2. Dan seterusnya, dia diperbaiki lagi. Kit ini ditambah baik dan dinamakan sebagai kit BMM, bundar menunggang motor. Dan dia menggunakan bahan seperti ini yang mudah diperoleh di mana-mana kedai. Ringan dan mudah dibawa. Ringan dan murah. Jadi murid menggunakan ini dengan lebih efektif. Kerana mereka boleh menjalankan aktiviti itu dengan menggunakan marker dan bersama dengan rakan-rakan, mereka boleh melihat konsep bundar itu dengan menggunakan kit ini. Jadi isu yang dapat diatasi dengan menggunakan kit yang dinamakan sebagai kit BMM ini ialah pengenalan konsep bundar, kemahiran membundar menjadi menyeronokkan dan meningkatkan tahap penguasaan membundar. Nanti kita akan lihat di dalam video yang saya akan tunjukkan. Tetapi masalahnya, bahan ini mudah rosak. Jadi, dia ditambah baik lagi. Akhirnya, kami menggunakan bahan yang lebih tahan, iaitu papan putih bermagnet. Papan putih bermagnet adalah tahan dan mudah juga didapati. Murah. Senang untuk dibawa dan mudah untuk murid melakukan aktiviti berkumpulan. Di dalam kit ini disediakan papan putih
Kemudian disediakan juga pen marker, disediakan juga pemadam. Jadi semua ini disediakan. Semua ini disediakan untuk kegunaan murid. Disediakan juga ikon tiga adik-beradik bundar. Itulah sebabnya kit ini dinamakan The Bee Brothers Kit ataupun kit The Bee Brothers. Ini adalah ikon bundaru, ikon bundara dan ikon bundari. Ya. Kemudian di dalam ini juga disediakan magnet untuk menunjukkan tengah. Tengah, ada dua tengah untuk tiga adik-beradik. Jadi dia diletakkan seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Bundara diletak di sebelah kanan, paling kanan. Bundaru diletak di sebelah kiri, paling kiri. Dan bundari diletak di sebelah tengah. Inilah dia kit The Bee Brothers ataupun kit bundar tiga adik-beradik. Bundaru, bundari, bundara. Dan di dalam kit ini juga disediakan kit yang lebih kecil yang mana digunakan secara individu di dalam satu kumpulan. Berwarna dan sangat menyeronokkan bagi murid, mudah untuk difahami. Dan seterusnya, dalam kit ini juga disediakan modul. Jadi murid akan melakukan aktiviti secara terbimbing, terpandu, dipandu oleh guru, dibimbing oleh guru dan oleh rakan-rakan. Mereka boleh melakukan perbincangan dan kolaborasi. Inilah dia kit The Bee Brothers. Seterusnya kita tengok konsep bundar yang ditunjukkan oleh the kit, kit The Bee Brothers ini. Bagaimanakah konsep bundar itu? Mari kita lihat. Konsep bundar itu adalah seperti ini. Ini adalah kawasan bundaru. Yang kuning kawasan bundari. Yang merah kawasan untuk bundara. Kawasan hijau itu lebih kecil daripada dua kawasan abang-abang itu. Kenapa? Di sini guru boleh memperkenalkan nilai murni. Iaitu nilai murni untuk menghormati abang-abangnya. Abang-abangnya lebih tua. Abang-abangnya lebih dahulu daripada dia. Jadi dia harus diberikan hormat. Dia harus diberikan lebih besar, lebih kuasa untuk membimbing dia juga. Jadi itu sebabnya kawasan untuk bundari bermula dari tengah yang pertama. Dan kawasan untuk bundara adalah bermula dari tengah yang kedua. Jadi ini adalah kawasan bundari. Dan ini kawasan bundara. Mari kita tengok. Bundaru adalah 12.5. Bundari adalah 12.6. Dan bundara adalah 12.7. Katakan, tengah dia sekarang kita boleh lihat. Tengah yang pertama adalah 12.55. Tengah yang kedua adalah 12.65. Jadi mari kita lihat contohnya. Katakan 12.5 sifat 7. Di mana dia terletak? Di mana dia terletak dan dia terdekat dengan siapa? Adakah dia terdekat dengan si abang bundara atau abang bundari ataupun si adik ini bundaru? Jadi mari kita tengok adakah dia sudah melepasi tengah 12.55? Tidak. Itu masih terletak dalam kawasan bundaru. Oleh itu dia terdekat dengan bundaru. Jadi dia terdekat dengan bundaru maksudnya dia terdekat dengan 12.5. Jadi dia dibundar kepada 12.5. Seterusnya kita lihat kepada bundari. Contohnya nombor 12.55 betul-betul tepat pada tengah-tengah itu 12.55.
B terletak pada tengah-tengah tu. Jadi dia terletak mana? Dia dekat dengan mana? Maksudnya dia dekat dengan Abang Bundari. Kenapa? Sebab dia terletak di kawasan Abang Bundari. Senang melihat kepada warna dan melihat kepada tengah. Mari kita lihat yang ketiga. C. C terletak di mana? C terletak di kawasan Abang Bundara yang paling tua. Dan kenapa dia terletak di sana? Sebab 12.712 sudah lebih daripada 12.65. Dia sudah lebih. Bermaksud dia sudah berada di dalam kawasan Abang Bundara. Itu sebabnya apabila dia dibundarkan, dia akan dibundarkan kepada 12.7 pada nilai tempat per 10. Itu adalah konsep The B Brothers yang kami cuba ketengahkan kepada murid-murid tahap 2. Seterusnya, langkah penggunaan kit. Bagaimanakah langkah penggunaan kit ini? Dia ada dua kemahiran yang akan diajar. Satu, membundar. Kedua, menentukan nombor yang boleh dibundar. Dan kedua-dua ini melibatkan untuk topik nombor bulat, untuk topik perpuluhan, untuk topik wang, untuk topik ukuran, iaitu jisim, panjang dan juga isi padu cecair. Maksudnya, kit ini boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah bundar bagi banyak topik. Mari kita lihat bagaimanakah langkahnya. Kit B, Two Brothers, maksud dia satu tiang. Satu tiang maksudnya hanya satu tiang. Di tengah-tengah, jadi yang terlibat hanya dua adik-beradik. Dua adik-beradik sahaja. Inilah dia Kit B, Two Brothers, iaitu hanya akan melibatkan Bundaru dan Bundara. Dan aktiviti ini hanya untuk membundar nombor sahaja. Jadi dia ada 6 langkah. Ya, ada 6 langkah. Mari kita tengok. Langkah yang pertama, tulis nombor yang perlu dibundar pada kotak A. Mana kotak A? Ini kita perlu tulis di sini nombor itu. Jadi tulis di sebelah bawah ini. Apakah nombor yang perlu dibundar itu? Kemudian langkah kedua, tulis nombor bundar yang terkecil. Maksudnya bundaru kita kena letakkan mengikut nilai tempat. Ya, mengikut nilai tempat. Langkah ketiga, tulis nombor bundar terbesar. Kita letakkan apa nombor yang patut dibundarkan di bahagian bundara. Nombor itu apabila dibundarkan, apakah nombor itu? Jadi tulis nombor di tengah. Di tengah letakkan rujuk jadual. Ada jadualnya. Bandingkan nombor pada A dan dengan nombor tengah C. Maafkan saya, ini ada kesilapan. A dengan D. D itu adalah tengah. Jadi bandingkan dua itu. Adakah nombor A itu sudah melebihi D ataupun belum lagi melebihi D? Kalau dia belum, bermaksud dia dekat dengan B, mengikut konsep tadi. Kalau dia sudah melebihi, maksudnya dia sudah dekat dengan C, bundara. Ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh dijalankan. Bundarkan 45,678 kepada ribu terdekat. Ini adalah contoh soalan untuk nombor bulat. Nombor dua adalah contoh soalan untuk wang. Dan nombor tiga adalah contoh soalan untuk ukuran jisim. Seterusnya, Kit Three Brothers ataupun Kit Tiga Adik-Beradik. Aktiviti ini hanya untuk mencari nombor yang telah dibundar. Bermaksud dia akan menggunakan dua tiang. Dua tiang bermaksud tiga adik-beradik. Tiga adik-beradik akan terjadi di sana. Inilah dia Kit Three Brothers ataupun Kit Tiga Adik-Beradik. Tujuan dia hanya untuk mencari nombor yang telah dibundar. Yang telah dibundar. Langkah pertama, tulis nilai tempat yang perlu dibundar. Jadi nilai tempat itu sangat penting. Murid akan mempelajari apa itu nilai tempat. Dan seterusnya mereka akan mempelajari apa itu nilai digit. Semuanya akan dipelajari dalam kit ini juga. Dan dia akan mengukuhkan penguasaan murid tentang nilai tempat dan nilai digit untuk nombor bulat dan juga nombor perpuluhan. Nah, langkah kedua, tulis nombor yang telah dibundar di B ini. Kemudian langkah tiga, tulis nombor bundar terkecil. Ini, bundaru kita kena letakkan di sana. Langkah empat, tulis nombor tengah kecil dan tengah besar, maksudnya dua ini. Kena letak
dua-dua. Dan yang kelima, buktikan nombor di E1 ataupun E adalah kurang. Dan kurang satu bagi E2 boleh dibundar menjadi B. Maksudnya dia perlu buktikan. Di sini murid akan membuktikan. Jadi aktiviti ini membuatkan murid itu berfikir secara hebat. Langkah keenam, tulis jawapan di ruangan B. Iaitu di kawasan bundari. Mari kita tengok soalan, contoh soalan. Berikan satu nombor yang boleh dibundar kepada ratus yang terdekat menjadi 5,000. Contohnya ini ya, terdekat menjadi 5,000. 5,000, berikan satu nombor yang boleh dibundar. Langkah pertama adalah kita harus letakkan 5,000 itu di sini. Jadi tulis nombor itu pada kawasan ini. Ini adalah 5,000. Jadi langkah kedua seterusnya, tolak ini dengan 1,000. Kenapa? Sebab dia dibundar pada 1,000. Tolak 1,000. Jadi ini akan jadi 4,000. Ini tolak. Ini tambah 1,000 pula. Bundara akan ditambah 1,000. Dia jadi 6,000. Dia harus bertambah sebanyak 1,000. Kenapa? Sebab dia dibundar kepada, maafkan saya, dia dibundar kepada ratus. Sorry. Jadi kalau dibundar kepada ratus, sorry ya, maafkan saya. 5,000 tolak dengan 100 adalah 4,900. Di sini adalah 6,100 kepada 100. Jadi maksudnya ditambah dengan 100 dan ditolak dengan 100. Bundaru ditolak 100, bundara ditambah 100. Jadi tengah-tengah dia kalau 100 adalah 50. Jadi 4,950 dan di sini adalah 5,050. Langkah yang seterusnya ialah, nah, sekarang kita kena buktikan ya. 5,000 kita mahu supaya murid itu tahu apa nombor yang terdekat dengan 5,000. Dia faham bahawa, murid akan faham bahawa konsep the B brothers itu, tengah tu adalah kawasan bundari. Bermaksud dia bermula daripada 4,950 sudah terdekat dengan bundari. Manakala tiang yang kedua ini adalah kawasan bundara. Maksudnya 5,050 tidak boleh. Dia jauh daripada bundari. Oleh itu, nombor yang terdekat dengan bundari adalah 5,049. Jadi nombor yang terdekat itu adalah bermula dari 4,950 sehingga 5,049. Jadi murid mengetahui bagaimana mendapatkan nombor-nombor yang boleh dibundar kepada suatu nombor yang ditentukan. Itu adalah contohnya. Baiklah, kita teruskan. Dapatan yang kami kumpul dalam kajian ini adalah daripada gambar. Mari kita lihat gambarnya. Gambar satu ini murid pelbagai kebolehan sedang berbincang. Kita tengok mereka sedang berbincang dengan menggunakan kit BMM. Ya, kajian ini dijalankan menggunakan kit BMM. Kemudian murid bimbingan berfokus sedang menyiapkan tugasan bersama-sama. Dan gambar ketiga ini menunjukkan aktiviti kumpulan sedang berjalan secara kelas. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti menggunakan kit ini. Mereka bebas membuat aktiviti secara kolaborasi ataupun berbincang. Dan gambar empat ini pula adalah merupakan aktiviti bimbingan dalam kumpulan menggunakan kit. Di mana ketua kumpulan ini memainkan peranan bagaimana membantu kawannya yang masih lagi tidak menguasai bundar ini. Dan guru akan membimbing secara berfokus juga ketika ini, di mana guru akan memerhatikan murid yang sedang membimbing rakannya ini. Jika dia tidak boleh membimbing murid itu, bermaksud guru akan masuk dalam kumpulan ini dan membimbing mereka. Seterusnya, mari kita tengok video yang telah dihasilkan untuk aktiviti ini. Thank you.
Itulah dia sedikit video yang saya dapat tunjukkan pada kali ini. Bagaimana murid menggunakan kit itu dan bagaimana mereka boleh menguasai konsep bundar itu. Mari kita lihat pula dapatan daripada analisis ujian pra dan juga ujian pasca. Ini adalah murid yang pandai. Sebelum penggunaan kit, semua salah. Tetapi selepas penggunaan kit, ada beberapa yang betul. Kenapa hanya beberapa dan bukan semua? Ingat, kit ini saya telah gunakan dan kami telah cuba gunakan untuk beberapa topik. Topik nombor bulat, nombor perpuluhan dan ukuran selama 3 minggu sahaja. Dan saya menjalankannya pada waktu pembelajaran ikut jadual. Jadi masa itu sangat singkat. Tetapi walau macam mana pun saya berpuas hati, walaupun hanya beberapa orang sahaja yang boleh mencapai dengan baik dan walaupun keputusan mereka bukanlah 100% untuk ujian ini, ujian pasca, tetapi dia menunjukkan ada pemahaman berlaku di sana. Di mana murid menggunakan kit itu, dia tahu sudah bahawa konsep itu ada di sana. Dan tinggal lagi nanti saya dan guru-guru lain membuatkan aktiviti itu lebih kuku untuk mereka supaya mereka akan dapat meningkatkan kemahiran konsep bundar ini. Dan ini adalah murid yang agak lemah. Tapi kita tengok jawapan untuk pra ujian langsung tidak ada kena mengena. Dan apabila melihat kepada pasca, ujian pasca, ada berapa yang betul. Dan ternyata dia boleh menggunakan konsep The B Brothers untuk menyelesaikan bundar. Ini adalah graf ujian pasca bagi tahun 4. Tahun 4. Kita lihat daripada murid 1 sampai kepada murid ke-12. Tidak ada pun ujian pra dia betul. Hanya ada seorang sahaja. Tapi lihat apabila ujian pasca, dia meningkat. Dan ada beberapa orang yang mendapat 50%. Betul. Ini adalah kelas tahun 5. Soalan untuk murid tahun 5, seramai 10 orang sahaja di sana. Ujian pra, 3 orang yang 2 orang di sana, yang 9 dan 10 tu tidak ada yang betul. Tapi kita lihat pasca akhirnya ada peningkatan. Dan ini adalah tahun 6. Kenapa sangat ketara peningkatannya? Akhirnya ada berapa orang yang mencapai 100% untuk ujian pasca? Kerana murid tahun 6 mudah untuk mendapat bimbingan daripada saya kerana saya adalah guru kelasnya. Jadi saya mempunyai masa yang agak lama untuk bersama dengan mereka. Jadi mereka mudah untuk memahami apa yang saya tunjukkan dan ajarkan. Jadi kita lihat sekarang peratus murid mencapai 50% jawapan betul. Ujian pra tahun 4 hanya sedikit. Tahun 5 pun sedikit. Tahun 6 pun hanya 60% saja. Tapi ujian pasca tahun 6 100%. 50% jawapan betul. Kemudian tahun 4 dan tahun 5 di sana dia ada peningkatan 20% sebab saya baru saja memperkenalkan kit The B Brothers untuk mereka. Itu adalah analisis ujian pra dan pasca. Mari kita lihat analisis soal selidik yang saya jalankan. Ujian soal selidik ini kita dapati sangat setuju untuk soalan nombor 1 itu sangat tinggi. Mereka rasa bahawa kit ini membantu mereka. Dan yang kedua juga sangat tinggi, 86.2%.
aktiviti membudak menjadi lebih menyeronokkan. Mereka setuju. Dan yang ketiga, saya boleh menyelesaikan masalah bundar dengan mudah menggunakan kit BMM. Betul. 69% setuju. Sangat setuju. Kemudian empat, soalan empat, kit BMM mudah dipahami dan senang digunakan dalam menyelesaikan masalah bundar. Dan 69% sahaja yang sangat setuju, tapi ini sudah sangat bagus. Dan yang kelima, kit BMM membantu saya membundar sebarang nombor dalam kehidupan seharian saya. Bagaimana mereka mengaitkan kit BMM ini dalam kehidupan mereka? Hanya 48.3% yang sangat setuju dan 41.4% yang setuju dan 10% tidak setuju. Jadi saya percaya bahawa mereka masih lagi agak bingung ataupun keliru dalam menggunakan kit ini. Tetapi walau macam mana pun mereka sudah mendapat idea daripada pemerhatian dan laporan ujian soal selidik ini. Dan kemudian potensi untuk disebar luas kepada pihak lain. Mari kita lihat adakah dia berpotensi. Kami telah menjalankan aktiviti ini di sekolah lain dan dapatannya ialah daripada pra ujian mula-mula kosong menguasai. Kemudian ujian pasca dijalankan 58% akhirnya meningkat. Jadi tidak menguasai mula-mula 100% tapi akhirnya 13% sahaja yang tidak menguasai. Kemudian, dapatan daripada analisa ujian pra dan pasca, murid mendapat semua jawapan betul mula-mula kosong. Sifar ya, tidak ada seorang pun yang betul. Tapi akhirnya 26% mendapat semua betul. Dan seterusnya kami juga menjalankan penyebar luasan PPD dan guru-guru di Bilik Mesyuarat PPD pada tahun 2019 dan mereka menerima dengan baik. Begitu juga dengan rakan-rakan guru SK Kawalan Tuaran, mereka juga turut menggunakan kit itu dan memberikan kerjasama dengan baik serta menggunakan kit itu dalam kelas ketika mengajar konsep bundar. Jadi sememangnya kit ini boleh disebarluaskan dan boleh digunakan untuk semua tahap termasuklah tahap 1 dan tahap 2 dan juga di sekolah lain. Sangat sesuai. Jadi rumusannya tadi kita ada 3 objektif yang ingin dicapai. Jadi fokus 1 itu kajian ini telah secara tidak langsung memberikan satu idea baru kepada guru dalam amalan pengajaran dan pembelajaran bagi menyelesaikan soalan melibatkan bundar matematik tahun 4, 5 dan 6. Jadi saya sebagai guru telah mendapat idea baru dan seterusnya menggunakan ini dengan baik dan sesungguhnya sekarang saya menggunakannya setiap kali mengajar bundar untuk kelas tahun 4, 5 dan 6. Fokus 2, kajian ini telah berjaya meningkatkan pencapaian murid dan menunjukkan peningkatan kemahiran murid untuk membundar sebarang nombor. Dan akhirnya yang ketiga, kajian ini telah membuktikan bahawa kit The Bee Brothers boleh diterima dengan baik oleh murid tahun 4, 5 dan 6 serta memberi kesan keseronokan dalam aktiviti PDPC menunjukkan peningkatan penguasaan murid tentang konsep bundar selepas diberi pendedahan serta bimbingan selama 3 minggu. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya. Saya kembalikan masa ini kepada moderator Puan Anita binti Osman. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Lauliza dan pasukan inovasinya terdiri daripada Puan Guru Besar ya, Puan Dolly Rindun dan juga Cikgu Zainal tahniah daripada kepada SK Kaulan Tuaran Sabah. Dan sungguh kreatif inovasi tadi sebab diselitkan unsur-unsur kekeluargaan banduru, banduri dan bandura. Diharap inovasi ini dapat membuat anak-anak dan memahami konsep dengan mudah. Tahniah Cikgu Aliza and the team.
Dan tanpa melengahkan masa, saya buka untuk sesi soal jawab jika ada. Sebab tadi dalam chat dekat YouTube ada seorang guru pun, Puan Rahayu, Cikgu Rahayu Akasha, beliau nak tanya dan nak jelas dengan lebih lanjutkan apa maksud cikgu dengan konsep menunggang yang dalam chat dalam YouTube tu tadi. Boleh tak cikgu perjelaskan lagi? Baiklah. Terima kasih dengan soalan itu. Konsep menunggang motosikal. Kenapa akhirnya Kit the Bee Brothers? Mula-mula saya gunakan itu sebab kita ada dua tangan. Jadi dua tangan ini menunjukkan dua nombor. Jadi terdekat kepada tangan yang sebelah kanan atau terdekat kepada tangan sebelah kiri. Jadi kita seakan-akan menunggang motor. Jadi itulah sebabnya lahir idea menunggang motosikal supaya murid akan mudah mengingati mengingati konsep bundar itu. Tangan kanan, tangan kiri dan tengah. Nah, itulah sebabnya lahir konsep menunggang motosikal itu. Murid akan mudah mengingati mengingati konsep bundar itu, tangan kanan, tangan kiri dan tengah. Itulah sebabnya lahir konsep menunggang motosikal itu. Okey, diharap Cikgu Rahayu tadi ya puas hati dengan penjelasan daripada Cikgu Liza tadi. Thank you ah. Nampaknya tak ada lagi ya soalan-soalan lain. Okey. Jadi tak ada lagi soalan nampaknya. Jadi saya bagi pihak kru ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembentang. Semoga platform yang ada ini dapat memberi manfaat dan membudayakan lagi budaya penyelidikan dan juga kajian tindakan serta inovasi ya di kalangan guru-guru, supaya ianya memberi lebih impak lagi. Bak kata saya petik iPod daripada Dr. Nazamuddin tadi, dia kata ianya akan menjadi long life contribution dan ianya juga adalah demi kemenjadian murid-murid dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia khasnya. Terima kasih, tahniah semua dan alhamdulillah semua dapat bentang dengan baik dan terima kasih, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.